Nah, diketahui persegi panjang ABCD dengan koordinat titik A, min 2,1. Min 2,1 sebelah mana? Lihat, lihat. Kalau ada titik koordinat seperti ini, berarti X-nya min 2, Y-nya 1. Mana X-nya min 2? X-nya min 2, nah ini kan? X-nya min 2, kemudian Y-nya 1. Nah, Y-nya 1. Nah, berarti di sini. Kemudian B, 4,1. X-nya 4, Y-nya 1. Berpasangan X dan Y. B-nya 4. Di X mana 4? Nah, ini kan. X-nya 4, Y-nya 1. Nah, berarti masih plus di sini. Ketemunya di mana? Di sini. B-nya 4, X-nya 1. Berarti titiknya di sini. Kemudian, C, 4,4. 4,4. Nah, berarti X-nya 4, Y-nya juga 4. X-nya 4. Nah, naikin ke atas garisnya. Y-nya 4. Nah, Y-nya di sini 4. Berarti ketemunya di sini. Kalau koordinat ini membentuk persegi panjang ABCD, ini titik A, B, C. Berarti titik D di mana? Titik D di mana? Kita lihat. Kemungkinan besarnya di mana titik D? 1, 2, 3. Nah, berarti kan kemungkinan di sini. Kemungkinan di sini. Sehingga membentuk persegi panjang. Jadi, sehingga membentuk persegi panjang kan? Koordinatnya berapa koordinatnya? Nah, lihat di sini. Di X dulu. X-nya min 2 dan Y-nya 4. Jadi, X-nya min 2, Y-nya 4. Yaitu D.